Ya, sahabat. Nah, ternyata jumpa lagi kita hari ini, sahabat. Dengan saya, Made Suka di channel YouTube, suka-suka beli bonsai, sahabat. Nah, hari ini temanya beda, sahabat. Jadi, kita membahas pengelosan pohon anting putri, khususnya areal Bali dan khusus lagi Denpasar, sahabat. Nah, di sini setelah saya amati, sahabat, ternyata proses pengelosan pohon anting putri itu setiap daerah itu, sahabat, itu berbeda. Kenapa? Sering kita temukan dalam proses pengelosan itu, terjadi ngandak ya, artinya ngandak tuh bahasanya saya tuh dalam proses lihat tuh perkembangbiakannya tidak begitu lancar atau tidak begitu subur, sahabat. Jadi daun menguning dan tidak mau menghijau. Nah, kita terapkan sekarang prosesnya di daerah Denpasar. Nah, sahabat bisa ikuti seperti apa prosesnya, bagaimana teknik dan cara-caranya itu kita udah lakukan dan kita udah kembangkan dan kita ada proses dan beberapa sudah kita dapat hasil dalam arti prosesnya luar biasa perkembangannya. Nah, seperti apa? Sahabat bisa ikuti ya proses-proses yang kita lakukan. Oke, ikuti terus videonya di channel Suka-Suka Beli Bonsai ya. Oke, kita simak. Let's go. Semangat, kita kerjakan. Ya, sahabat bonsai. Nah, kita berbicara pemilihan bahan anting putri, sahabat. Saya punya anting putri dengan desain seperti ini. Jadi saya pilih bahan dulu dari akar, sahabat. Akar dulu saya cari bahan anting putrinya. Akarnya kalau bisa kita cari melingkar, sahabatku. Nah, saya rekomendasikan kalau ada akar anting putri melingkar, pertama sahabat pemula yang belum tahu, belum paham cara memilih, usahakan cari akar yang melingkar dulu. Nah, ini melingkar juga, sahabatku. Ya, tertanam ini. Nah, ini minimal seperti ini, sahabat. Ya, ini akar dulu. Sekarang kita naik berbicara batang. Nah, kita pantau gerak batangnya seperti apa. Lihat, sahabat, naik pelan-pelan. Ya, nah, ini gerak batang kita cari. Nah, mendapatkan cabang seperti ini, sahabat. Awal dulu kita dapat segini ya, kecil ya. Nah, kita melakukan pengelosan. Nah, dengan pengelosan seperti ini, sahabat, ya, mendapatkan sebuah cabang sebesar ini sekarang. Ini saya rasa belum cukup ya, nanti kita masih besarin lagi. Jadi teman-teman harus sabar, terus bergerak cari cabang kedua. Nah, ini sahabat kita dapat. Nah, ini masih kecil sekali. Nah, belum menarik ya. Masih lama nih. Terus di belakang ada cabang lagi satu. Ya. Terus naik ke atas. Nah, mahkota ini kita udah lakukan pengelosan juga. Nah, ini rasa kita cukup ini. Nanti kita akan lakukan pemotongan. Karena kita nyarinya tidak terlalu tinggi ya. Kita sampai di sini aja. Kita potongkan langsung. Nah, bicara gerak batang. Nah, gerak batang ini meliuk, sahabat. Nah, jadi bergerak dia ya, jadi informal ini. Bergerak dia ya. Nah, memposisikan depannya seperti ini. Kenapa depannya ini, sahabat? Karena di sini ada cabang pertama, di cabang kedua. Terus berbicara cabang belakang, ketiga back-nya di belakang ini, sahabat. Ya, sahabat bisa perhatikan. Terus kita coba lingkar yang mana perlu kita potong. Kita perhatikan detail ya. Nah, di sini sahabat bisa perhatikan dimensinya. Nah, yang melintang tuh yang mana, sahabat? Yang tidak perlu ada, yang double. Nah, di sini kita akan lakukan potongan ini. Tidak akan pakai karena ada ini, sahabat. Ini kesannya double ya. Jadi kita hilangkan ini ya. Tetap kita pakai ini, udah ada ini, yang belakang ini. Jadi di sini dalam konsep pohon seperti ini kita mengambil cabang 1, 2, 3 belakang ini ya. 3 belakang ini, sahabatku. Ya. Kemungkinan ini kita hilangkan bisa ini, Adik. Karena mengganggu itu. Kita ambil 3 ya. Terus naik di sini 1, 2, 3 juga.
Nah, kita ikuti proses seperti apa. Oke, rekomendasikan kalau ada bahan seperti ini kita ambil, sahabat. Oke, kita lanjuti pekerjaannya. Ya, sahabat. Nah, ini kita lakukan pemotongan ya. Kita lakukan pemotongan. Ini kita lakukan ya. Oke, sebelum saya kita potong nih. Kita perlukan ini. Terus ujungnya ya. Pemotongan kita sudah lakukan. Selanjutnya kita pakai alat aja. Ya, sahabat, kita udah eksekusi tadi, sahabat perhatikan. Kita akhirnya memilih cabang ini, belum kita potong, masih pengelosan kita lakukan biar mendapatkan cabang yang besar sini ya. Ya, terutama ini sahabat, batang ini. Kalau kita lakukan pengelosan yang luas besar, ini pohon terkesan tua, bentol-bentol ya. Sahabat bisa perhatikan. Nah, ini. Cabang, sahabat ya. Nah, cabang kita pilih, sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahabat. Nah, jadi di sini kosong, tapi kita adakan di sini. Nah, semua bisa perhatikan proses seperti apa ya. Oke, kita lanjut aja ya. Sahabat bonsai, nah, ini ada yang perlu saya jelaskan sahabat, terutama berkait dengan proses anting putri, terutama dalam hal penggunaan kawat sahabat. Jadi ada beberapa teman bertanya, terutama khususnya pemula yang penggunaan kawat seperti apa sih harus menyesuaikan. Nah,
kawat yang mana sih kita gunakan? Nah, karena rantingnya ukuran berapa? Itu yang perlu ada yang bertanya dengan kita dalam ada di pemula. Jadi pada intinya sahabatku, pertama mengenal dulu jenis kawatnya. Jenis kawat dan ukuran kawat. Nah, jenis kawat lah ada hitam, ada putih. Hitam yang jelas lebih mahal, harganya 130 di toko suka-suka. Yang putih kita jual nilainya 85 sampai 90 ribu sahabat. Nah, itu dari jenis dan harga ya. Nah, otomatis yang putih lebih murah ya. Nah, untuk pemilihan kawat dan mengenali ukuran kawat, di sini dijual kawat nomor 1, nomor 2, 1,5, nomor 2, 2,5, 3, 3,5, nomor 4, 5, 6. Nah, biasanya saya jarang sekali menggunakan 5 dan 6. Kecuali dalam situasi tertentu ya, karena cabang yang besar itu. Nah, berkaitan penggunaan dan pemilihan kawat dalam penggunaan di pengawatan cabang atau ranting ya, sahabat bisa melihat terutama ukuran ranting yang akan dikawat, ukuran cabang yang akan dikawat. Nah, sesuaikan besar ranting dimaksud dengan kawatnya. Artinya begini sahabatku, sahabat bisa pilih contoh seperti kawat ini. Sahabat bisa sesuaikan dulu. Nah, jadi ranting ini ukuran berapa dan carikan kawatan segitu. Carikan ukuran sekawat yang sebesar ranting ini. Sahabat bisa menggunakan langsung. Kadang-kadang sahabat bingung, terutama dari pemula ya, mencari kawat kadang lebih besar dan neko atau pengawat ranting, kawat yang ranting justru lebih besar kawatnya. Karena itu berujung risiko patah sahabat. Ya, karena tidak sesuai. Kita sesuaikan ukuran dengan besar ranting dan besar kawatnya. Lebih gampang, lebih simpel. Nah, cara pengawatnya dan nanti teknisnya. Kalau anting putri, saya jelaskan. Di anting putri itu ada ruasnya ini. Saya bisa perhatikan, setiap tumbuh panjang ini ada ruas daunnya. Contoh seperti ini. Ruas daun ini sebenarnya. Usahakan lagu pengawatan dilakukan setiap ruas, dimaksud tengah-tengah ruasnya. Kenapa kita lakukan tengah-tengah ruas? Karena biar nggak mengganggu tumbuhnya tunas-tunas di setiap ruas. Nah, di samping itu fungsinya juga kawat tidak begitu rapat, enak dipandang, tidak begitu juga jarak, begitu jarak, enak dipandang. Dan di samping itu fungsi yang paling utama adalah waktu menekuk dia tidak patah kalau diambil setiap di tengah-tengah ruas. Oke, kita praktekkan mungkin sahabat-sahabat berisi penasaran. Nah, seperti ini sahabat. Nah, kita ambil setiap ruasnya, setiap ruas. Jadi usahakan tekukan itu ada di tengah-tengah ruas ranting dimasuk. Nah, tujuannya untuk menghindari patah juga. Nah, jadi tidak begitu longgar kan. Nah, cara nekuk juga sahabat, kalau sudah pas dia tidak akan patah sahabat. Usahakan yang belum profesional pelan-pelan aja ya. So, perhatikan sendiri ya. Nah, itu berikut lagi. Ini kawatnya sesuai dengan besar rantingnya. Sobat bisa perhatikan dan kawatnya tetap dengan cari yang ruasnya ya. Jadi kawat itu tidak kelihatan begitu panjang ya, ekornya tidak juga terlalu pendek. Nah, kita tekuk lagi ya. Anting putri ya, nanti kita kalau sentigi kita bahas lebih mendalam. Lalu kita potong. Ya, sahabat bisa kita perhatikan sendiri. Bagaimana saya menekuknya? Nah, kembali juga di sini sahabat. Kita pakai kawat yang lebih kecil, kita sesuaikan juga nih. Oke? Ya. Kita rakam sekarang ya.
Ya, sahabat bisa perhatikan sendiri. Satu, tiga. Usahakan kalau mengawat ujung kawat atau batang kawat itu usahakan cari pengait dulu. Cari pegangan dulu yang sekuat-kuatnya ya. Tekuk dulu, kunci benar. Nah, setelah itu baru lakukan pengawatan ke ranting dimaksud. Tujuannya apa? Waktu kita narik, yang di batang bawahnya itu biar nggak bergerak. Dan itu akan berisiko cabang atau ranting kita kawat, dia tidak patah. Ya, jadi dia mengunci di bawah. Jadi ini tidak bergerak, sahabat. Ya, seandainya ini di sini nggak dikunci, risikonya berat, dia pasti bergerak. Dan itu akan menyebabkan terjadinya patahnya ranting atau cabang yang akan dikawat. Oke, sahabat bisa perhatikan gimana hasil pengawatannya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran ya. Pembongkaran akar. Di sini kita menggunakan pelurus akar, Bapak. Kenapa kita perlukan pembongkaran? Mungkin akar sudah penuh. Yang kedua, tetap mengarahkan akar dalam proses pembongkaran ya. Bisa perhatikan akarnya penuh sekali seperti kita lakukan pembongkaran dulu. Di bawah kaca ini bawah ini kita pangkas rope, sahabat, bersihkan. Jangan kenapa dia tumbuh akar baru lagi, jadi subur. Nah, ini sahabatku. Ini sahabat teman-teman boleh langsung dicuci, boleh tidak. Kalau saya tidak mencuci, biarkan saja. Jadi langsung kita tanam. Ya, dari pengakaran sahabat bisa perhatikan. Nah, akarnya melingkar sahabatku. Jadi dalam proses ini kita nggak memikirkan akar lagi. Sebelum proses menjadikan di atas, akar sudah matang jadinya. Seperti saya perhatikan. Nah, itu pentingnya saya sarankan agar teman-teman kalau beli bahan, usahakan ada akar melingkar. Karena akar yang paling sulit pembentukan semua bonsai. Oke. Dalam proses penanaman, coba perhatikan ya. Pertama kita isi pasir malang sahabatnya. Ini medianya pasir malang toh.
Ibu Asmopor. Sedekah saya menunggulah. Selanjutnya, mohon diangkat. Ya, sahabat bonsai, akhirnya prosesnya sudah kita lakukan tadi. Sahabat sudah saksi sendiri bagaimana prosesnya kita dalam menanganin sebuah pohon anting putih dalam programan ya. Nah, perlu saya sampaikan juga sahabat sebelum kita akhiri. Ini bisa menjawab beberapa pertanyaan sahabatku. Nah, ada yang bertanya sahabat, terutama berkaitan dengan penempatan dan prosesnya. Karena banyak teman-teman melihat, saya lihat pada bingung juga dan pada bertanya, kok selalu daun anting putihnya kuning? Nah, saya dulu menghadapi hal seperti itu, sahabat. Yang perlu saya sampaikan buat teman, jadi dulu saya menggunakan prosesnya ini menggunakan pot beton. Nah, pot beton itu saya siram 2 kali sehari, sampai 3 kali sekali. Karena saya dengar informasi bahwa proses pembesaran anting putri itu harus dengan air penuh. Nah, ada juga yang mempraktekkan di bawahnya diisi air, sahabat. Nah, di bawah pot ini ada air. Nah, itu pun pot beton. Nah, kami beda. Nah, kami yang apa sampai serangkan kami tadi itu sudah pernah kami lakukan. Namun, proses atau perkembangan pohon kami mentok, tidak ada hasil. Jadi kami terus membuat eksperimen seperti apa kami lakukan. Apa karena pengaruh cuaca atau yang lain kami kurang tahu ya, atau tempat. Yang jelas tidak berkembang. Nah, akhirnya kami mengambil suatu tindakan memakai pot plastik seperti ini, sahabat perhatikan. Dalam proses pengembangan anting putih. Nah, pot plastik ini saya ambil oval seperti ini dan saya pakai media pasir malang dan tempatkan di panas ya, di atas dak, sahabat. Nah, di atas dak, bukan di bawah, bukan tempat teduh ya. Saya proses, saya taruh dengan pola penyiraman, kalau dingin saya siram sekali pagi saja, sedangkan kalau panas saya siram 2 kali pagi sama sore. Dan saya tidak pernah menaruh air di bawah pot ini. Dengan demikian saya lakukan, hasil yang saya dapatkan maksimal. Yang dimaksud maksimal, apa yang saya harapkan, pembesaran cabang, anak cabang, saya dapatkan seperti ini. Contoh seperti ini sahabat. Ini saya dapatkan belum 6 bulan sudah segini. Dulu setahun pun belum tentu saya dapat segini. Ini pun belum tentu, paling setahun segini saya dapat. Nah, kembali karena cuaca atau yang lain. Tetapi setelah saya pakai proses ini dengan pot plastik ini, dengan media seperti ini ya, media sebanyak begini, saya taruh di tempat panas. Prosesnya lumayan dan daunnya jadi hijau ya. Nah, adapun ciri-ciri pohon anting putri yang daunnya menguning, pertandakan di tempat saya adalah medianya habis dan akarnya penuh. Nah, perlu dilakukan pergantian media seperti yang kita lakukan tadi. Jadi ciri-cirinya dia menguning. Nah, kalau dia ada medianya masih ada, dia akan daun hijau. Jadi akar belum penuh. Itu ciri-cirinya kalau anting putri. Beda penengahan dengan pohon sedigi ya. Nah, di antara ini yang saya lakukan dan ini membuahkan sebuah hasil. Nah, itu yang pertanyaan sahabat, saya perlu saya jawab. Nah, ini pun kita taruh pohon ini di toko suka-suka sahabat yang penasaran, yang ingin lihat sendiri prakteknya pembesaran atau budidayaan program anting putri, bisa dicek langsung ya di toko suka-suka ya di atas. Nah, sahabat bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya ke depannya ini. Itu sahabat, saya rasa itu saya jelaskan buat teman-teman, semoga bermanfaat ya. Itu programan sesuai dengan yang kita dapat kita lakukan. Semua bermanfaat ya buat sahabat, khususnya pemula dulu. Oke, saya rasa itu, sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Jangan lupa like, comment, share ya di channel YouTube Suka-suka Beli Bonsai. Salam bonsai, semangat selalu.